Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan aku, Wong Deso di Jerman. Dalam video aku kali ini, aku akan tunjukin seperti apa transportasi yang ada di desa aku. Kebetulan hari ini aku mau pergi dan aku naik kereta. Yuk kita lihat. Stasiun yang ada di desa aku. Sepi, nggak ada orang. Namanya Desa Elri. Dan ini tempat tiketnya. Jadi kalau mau pergi beli tiket dulu di sini. Seperti ini. Gak ada yang jaga, jadi kalau kalau kita nggak tahu orang baru, kadang-kadang suka keder kayak aku dulu pernah begitu. Tapi di sini ada pilihan bahasanya, bisa pilih bahasa Jerman, Inggris dan lain-lain. Jadi sedikit membantu. Nih, ini desa aku namanya Elri. Terus ini mau kemana? Terus tinggal pencet, pencet terus. Ini tempat koin. Ini bayarnya di sini. Ini masukin uang di sini. Terus ini bayar di situ. Dan ini tiket aku. Kebetulan aku nggak beli tiket karena udah beli dari bulan lalu. Aku punya tiket bulanan. Jadi tiketnya itu bisa dibeli. Harian, mingguan, atau bulanan. Dan ini kalau tiket harian bisa dipakai untuk pulang pergi. Bentuknya seperti ini. Punya aku kutulis pakai pulpen karena emang tiket punya aku beda dengan tiket yang otomatis di sini. Kalau yang otomatis sih nggak perlu ditulis pakai pulpen, langsung udah pakai komputer. Kereta api di sini di desa aku. Ini kelas 2. Itu kelas satunya di sana. Bedanya kelas 2 sama kelas 1 cuman beda di meja. Kelas 1 mejanya lebar segini. Kalau kelas 2 cuman kecil segini. Nächste Station Nordhausen. Diese Zugfahrt endet dort. Wir danken Ihnen für die Reise mit der Harz-Weser-Bahn und hoffen, Sie bald wieder als unsere Fahrgäste begrüßen zu dürfen. Auf Wiedersehen. Ausstieg in Fahrt. Nee, es ist Station Nordhausen. Ini Station di Nordhausen. Sepi stasiunnya. Itu tadi kereta yang aku naikin. Ini stasiun. 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 Terminal. Terminal di sini. Itu stasiun. Ini terminal di sini. Aku mau lanjut naik Straßenbahn. Ini terminal di sini. Nah, sekarang aku udah di tempat tunggu di halte Straßenbahn. Ini Straßenbahn itu dia jalannya di rel, tapi dia di jalan raya. Itu relnya. Ini namanya Straßenbahn, setengah kereta, setengah kereta. Kayak kereta tapi dia jalan di jalan raya. Ini Straßenbahn. Ini dia. Straßenbahn. Ini tempat beli tiket. Udah sampai di tempat tujuan. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton. Itu tadi sekilas tentang transportasi yang ada di desa aku. Oke, terima kasih banyak. Bye-bye.